cuy, kembali lagi bersama saya Adeni di channel Touch Gaming cuy. Oke cuy, di video kali ini saya bakal memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan skin granat yang bisa dibawa ke lobby cuy. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya cuy ya, agar saya lebih bersemangat lagi cuy bikin konten tiap harinya. Oke cuy, jadi gak usah lama-lama, langsung aja ke caranya cuy. Oke, yang pertama kalian lihat terlebih dahulu cuy eventnya, yaitu 4 tahun anniversary. Setelah itu kalian klik memory album yang ada di pojok kiri bawah cuy. Oke cuy, di sini ya dia yang ketiga, yaitu granat yang bisa dibawa ke lobby ya cuy ya. Oke, dan untuk cara mendapatkannya sangat mudah sekali cuy. Kalian harus mengumpulkan foto karakter FF ini cuy. Kalian harus melengkapi, dan untuk cara melengkapinya sangat mudah sekali cuy. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung aja ke caranya cuy. Oke, yang pertama kalian harus masuk ke mode yang bernama Happy Birthday Free Fire. Setelah itu kalian tinggal klik mulai. Oke cuy, dan perlu diingat di sini ada banyak sekali ya cuy ya penjelasannya. Jadi kalian harus nonton video ini sampai akhir cuy, agar kalian paham. Nah, oke, jika sudah masuk ke modenya, kalian langsung aja cari karakter cuy. Nah, setelah itu kalian tinggal ke sampingnya karakter, berdiri di sampingnya karakter ya cuy ya. Setelah itu kalian klik gambar kamera yang bertuliskan snapshot ini cuy. Nah oke, setelah itu kalian tinggal zoom cuy. Untuk cara zoomnya kalian klik apa itu tombol yang ada di kiri ini cuy. Nah, setelah itu kalian tinggal geserin aja. Setelah itu kalian klik yang ini cuy, gambar orang ada matanya ini, kalian klik lagi cuy. Nah oke, sampai ada gambarnya mata coret ini cuy. Setelah itu kalian tinggal klik kamera ini cuy, klik gambar kamera ini. Oke, jika sudah kalian tinggal simpan ke perangkat ya cuy. Untuk cara menyimpannya mudah sekali cuy, kalian klik logo panah yang mengarah ke bawah yang ada di pojok kiri bawah ini cuy. Nah, sampai keluar tulisan disimpan ke perangkat. Nah oke, jadi apa itu kalian ke semua karakter seperti itu ya cuy ya. Oke, dan perlu diingat cara ini belum selesai cuy, jadi kalian harus melakukan foto bersama karakter semuanya cuy. Nah oke cuy, jika dirasa sudah foto bersama karakter Free Fire-nya, setelah itu kalian tinggal klik kembali aja cuy. Setelah itu kalian klik oke. Oke, dan caranya ini belum selesai ya cuy ya. Oke, setelah itu kalian bisa lihat terlebih dahulu cuy di eventnya. Setelah itu kalian klik memory album. Nah oke, di sini tadi saya sudah foto bersama Caroline sama ini cuy, sama Olivia ya cuy ya. Oke, dan di sini masih kurang banyak sekali cuy. Oke, jadi kita apa itu menuju ke modenya lagi cuy. Kalian klik mulai, karena setiap apa itu satu match mode itu karakternya bakal ganti-ganti ya cuy ya. Nah oke, di sini karakternya berbeda cuy, tidak sama yang seperti tadi cuy. Nah jadi seperti ini ya cuy ya, kalian tinggal apa itu klik snapshot lagi, kalian apa itu foto lagi lah pokoknya seperti tadi cuy caranya. Nah oke cuy, jika kalian sudah foto bersama karakter Free Fire semuanya, kalian tinggal keluar lagi cuy. Kalian klik kembali, kalian klik oke. Oke, dan perlu diingat cara ini belum selesai ya cuy ya, masih lanjut lagi cuy. Kita lihat lagi cuy ke eventnya, kita menuju ke memory album. Nah oke, di sini foto karakternya sudah bertambah ya cuy ya, karena saya tadi sudah foto bersama karakter cuy. Oke, jadi di sini masih ada yang kosong, jadi kita menuju ke modenya lagi cuy. Kita klik mulai. Oke, dan perlu diingat cuy, setiap satu match mode ini karakternya bakal berbeda-beda ya cuy ya. Oke, di sini ada Kla cuy. Kita foto lagi sama Kla. Nah oke cuy, jika sudah foto bersama karakter Free Fire-nya semua, kalian harus kembali lagi cuy. Kalian klik oke. Oke, kita lihat lagi cuy di eventnya, kita menuju ke memory album. Nah ini sudah bertambah lagi ya cuy ya foto karakternya, dan masih ada yang kosong lagi cuy. Jadi kita lanjut lagi kembali ke modenya cuy. Kalian klik mulai. Oke, dan perlu diingat setiap satu match itu karakternya bakal berbeda-beda ya cuy ya, jadi kita harus foto cuy.
Oke, di sini ada Laura. Kita foto lagi, cuy. Nah, oke cuy, jika dirasa sudah foto bersama karakter favorit semuanya, kalian tinggal klik kembali lagi, cuy. Kalian klik oke. Oke, bakal kita cek lagi ke eventnya ya, cuy ya. Nah, oke, di sini karakternya kurang satu, cuy. Saya, cuy. Di sini sudah hampir penuh ya, cuy ya. Oke, dan ini karakter terakhir saya yang belum saya foto, yaitu karakter Capella ya, cuy ya. Oke, jadi kita kembali lagi, cuy, ke modenya. Kita klik mulai. Dan perlu diingat, setiap satu mat mode ini bakal berbeda-beda ya, cuy ya, karakternya. Jadi kita cari apa itu karakter Capella, cuy, yang kurang-kurang aja. Di sini saya kurang karakter Capella, cuy. Nah, ini dia, cuy, karakternya. Setelah itu saya bakal foto lagi, cuy. Ya, seperti tadi, cuy, fotonya. Nah, oke cuy, jika dirasa sudah foto bersama karakter semuanya, kalian tinggal klik kembali lagi, cuy. Kalian klik oke. Oke cuy, jadi di sini saya bakal menuju ke eventnya lagi ya, cuy ya. Oke, dan kita menuju ke memori album. Nah, di sini cuy, saya sudah mengumpulkan semua foto karakternya, cuy. Jadi di sini saya bakal klaim ya, cuy ya. Oke, dia yang pertama yaitu voucher gold royal, yang kedua adalah gold. Oke, untuk yang ketiga yaitu adalah granat yang bisa dibawa ke lobby, cuy. Maksud saya skin granat. Oke, langsung aja ke saya klik ya. Setelah itu saya klik memakai. Nah, oke, setelah itu saya bakal lihat di senjata ya, cuy ya, apakah benar bisa dibawa ke lobby. Mana cuy granatnya, cuy? Oke, dan ini dia, cuy. Dan ternyata benar sekali, cuy, granatnya bisa dibawa ke lobby ya, cuy ya. Kalian tinggal klik centang aja yang tulisannya tunjukkan di lobby ini, cuy. Nah, ini dia, cuy, granatnya, cuy. Widih, keren sekali kan, cuy ya, granatnya, cuy. Bukan main, cuy, ini skin granatnya bisa dibawa ke lobby ya, cuy ya. Ini bukan main-main nih, cuy. Nah, jadi caranya seperti itu tadi ya, cuy ya, untuk mendapatkan skin granat yang bisa dibawa ke lobby, cuy. Oke, cuy. Dan mungkin cukup segini aja ya, cuy ya, videonya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah video ini. Atau kalian juga bisa DM Instagram saya, cuy. Oke cuy, jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe, nyalakan loncengnya, share teman-teman kalian juga ya, cuy ya. Oke cuy, saya Denny di channel Tots Gaming. Cabut dulu, see you next video. Bye bye cuy.